Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Video kali ni aku nak ajar hampa buat DIY canvas punya painting macam ni. This contoh aku buat first, lepas nanti kita akan buat sama-sama lah. Aku sebenarnya dah lama dah nak buat benda ni tau, dari dulu. Nak beli pun macam taklah mahal macam, tapi kalau nak beli satu ni dalam RM10 something baru dapat satu. Kalau kita buat DIY boleh dapat banyak. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. So, yeah. Benda ni dah buat senang je. So, benda yang hampa perlukan adalah first of course lah, dia punya canvas. Dia punya canvas, this one. Yang ni hampa boleh beli dekat Shopee ni. Aku beli dekat Shopee. Hampa boleh type je canvas painting. Nanti dia akan keluar. Yang ni aku beli, dia shipping from China. So, dia lambat sikit lah, tapi okey lah. And then, second thing is kayu. Kayu, batang kayu. Boleh beli dekat hardware, kedai-kedai hardware. Dia ada je per meter-meter. Pasal apa kat lah sendiri. Potong ikut saiz yang hampa nak lah. Yang ni saiz yang aku nak ni, saiz dia, sekejap eh aku ukur. Saiz dia 18x18cm, 7 inci. So, yang kedua apa perlukan adalah kayu, batang kayu. Ikutlah saiz panjang mana hampa nak, ikut sesuai keinginan hampa. And then barang yang ketiga adalah stapler gun. Stapler gun, stapler gun ni semua orang ada kan. So, without further ado, let's get started. Okay, so dekat sini hampa dah tengok, aku dah potong dah kayu, batang-batang kayu. Ada saiz kecil, ada saiz besar. Okay, first kita buat saiz besar dulu lah. First, hampa perlukan 4 batang kayu. 1, 1, 2, 3, 4. And then susunkan dia macam ni. Nak bagi dia sama. Hatimu tapi cintaku terbaik untukmu, meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu. Okay guys, so ni adalah frame yang dah siap kita stapler. Okay, kat sini aku boleh dapat 4 yang kecil. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 yang besar. Aku harap satu gulungan ni cukup lah untuk cover semua frame ni. So sekarang, mari kita balut dia. Sebelum tu kita kena ukur dulu, potong dulu, ukur. And then kita balutkan dia stapler, pakai stapler gun juga. Okay. Hi guys, so sekarang aku dah siap balut dia punya canvas dekat kayu. And then ni lah hasil dia. Aku dapat dua yang besar. Besar ni. Nampak tak? Ni size dia besar. Lepas tu aku dapat tiga yang kecil. This is dia punya size. Satu, dua and then tiga. So aku tak sabar nak lukis atas ni. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana. And tu je lah. Actually ada banyak lagi kayu. Kayu lebihan kayu dengan canvas. Tapi aku penat hari ni. So kita sambung besok. Aku tak tahu cukup ke tak kelebihan canvas ni. Aku harap cukup lah untuk dua yang besar. So, yeah. Thank you so much yang dah tengok video aku. Aku harap aku dapat bantu hampa untuk buat DIY canvas painting sendiri dekat rumah. And yeah, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video aku dan komen dekat bawah. So, lepas ni aku akan lebih semangat untuk nak buat video untuk hampa. I'm so excited to lukis atas ni. Itu je lah untuk kali ni. I love you guys. Bye.